Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai, kawan. Ya, ini kita punya bahan bonsai amplas hitam. Dari kecil hasil setek ini, kalau tidak salah, sudah kita buat seperti ini. Nah, kelemahan di amplas hitam itu adalah sangat keras sekali. Ya, batangnya itu sangat kaku. Jadi untuk pengawatan itu harus dari cabang kecil. Itu harus sudah dikawat. Ini saja ini tidak tak kawat ini. Ini harus dikawat seharusnya. Ini sudah tak potong. Nah, ini kondisinya masih di polybag dan nah ini akarnya sudah seperti ini. Ya. Jadi sangat sayang kalau misalkan ini tidak kita program akarnya. Karena ini sudah kita buat gerak dasar dari awal ya, meliuk seperti ini. Tinggal kita suburkan ini. Oke, tidak usah lama-lama. Ini sudah mengeras, kawan, ini. Nah, ini dia. Semoga ini ketika tanam sudah ada tatakannya, kawan. Nah, ini dia. Ya, tak cuci dulu ini. Biar bersih, biar kelihatan akarnya. Oke, kawan. Ini hasil dari perakarannya. Ada dua akar ini. Sangat dominan. Dan bagusnya, ini serabutnya banyak banget ini. Ya, untuk akar yang bagian atas ini kita buang saja ini. Supaya terfokus di bawah saja. Ya, sama yang bagian paling dominan ini kita kurangi. Kita potong saja. Untuk memberi kesempatan akar yang lain membesar ini, jadi kita potong ini. Nah, ini. Ini ke atas kita buang saja ini. Pertumbuhannya masalahnya ini ke atas ini. Dari awal kita setek, hidup, kemudian kita buat gerak dasar seperti ini. Diharapkan suatu saat ketika membesar nantinya bisa jadi bahan bagus. Ini bisa kita kasih kawat lagi nanti. Tapi yang penting ini hidup dulu, kawan. Kita hidupkan dulu, kalau sudah subur baru ini kita kawat lagi nih. Kita lanjutkan liukannya. Kita buat liukan-liukan sesuka kita, ya. Kita tanam. Ya, ini sudah kita siapkan tanah dan sekam medianya. Kita langsung kasih tatakan. Karena tujuan kita ini pengen memprogram akarnya supaya bagus untuk kedepannya. Ini yang terlalu panjang ini tak kurangi saja. Sudah ya, tinggal kita isi media. Ya, sudah selesai, kawan. Semoga nanti pertumbuhannya bisa lebih bagus lagi dan akarnya bisa lebih tertata. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.